gantian untuk yang lewat. Aktivitas anak-anak sudah mulai hampir aktif lagi, dulur. Anak-anak yang berangkat ke sekolah di pagi ini sudah banyak. Jadi sekian lama tidak sekolah, akhirnya sekolah juga untuk anak-anak SD juga itu tadi. Kita hampir sampai di pasar. Pasaran opo enggak ya? Assalamualaikum dulur, ketemu lagi dengan Pak di jalan-jalan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat apa saja. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Nah, kita lewat di pasar tradisional. Kondisinya seperti apa juga hampir normal. Kali ini kita hanya jalan-jalan saja sekitaran rumah, lewat di pasar tradisional, parkirnya di jalan, sepeda motor ataupun mobil, terus banyak orang lalu lalang walaupun sebenarnya pasarnya berada di dalam sebelah kiri dan kanan. Tapi akhirnya ya saking terlecek seperti ini dulur, biar kelihatan tradisionalnya. Berhenti dulu, gantian untuk yang lewat. Ada mobil dari depan ya. Gantian ya lewat pasar ya seperti ini aja bisa lewat. Kadang-kadang kalau di tempat lain ini macet, tidak bisa jalan dulur. Nah, seharusnya karena ya seger-seger nunggui kita jalan lagi karena jalannya gantian. Pokoknya kalau di pasar tradisional gini ya harus ekstra apa ya, ekstra sabar, gantian, saling menghargai. Kecuali lah mampet ngono ya mumet ya. Sebelah sana itu lho. Sebelah kanan tadi ada terminal pulenya yang sudah ada di videonya Pak di jalan-jalan. Kita berada di sebelah depannya kantor Camat Pule. Kita cus. Kita nyoba jalan-jalan lagi. Aktivitas. Wah, ini sebelah kiri depan ini punya hajatan dulu, punya hajat. Oh, sudah selesai. Wah, pakai jenjet besar banget dulu. Sebelah kiri itu. Kali ini sekedar jalan-jalan saja. Ada posko Ramil Pule sebelah kanan. Apa enaknya gimana ya, silahkan komen ke tempat wisata tapi tutup, atau jalan-jalan ke kota biasanya Pak D tunak-tunuk kalau di kota, apa ke hutan-hutan pemandangan alam. Tapi kendalanya biasanya jalannya luar biasa. Yo, ada jalannya yang tidak sulit, yang tidak rusak, tetapi kebanyakan itu kalau ke hutan-hutan ya mesti ekstrim mau ke hutan loh. Silahkan komen di kolom komentar, apa mungkin ada yang apa ya, daerahnya pengen dieksplor. Tapi saya pernah janji pengen ngeksplor ke Bendungan, Kecamatan Bendungan sana, belum sempat. Ya yes, pokoknya gitulah. Mudah-mudahan ada momen yang bagus. Mudah-mudahan terekam juga di sini. Selama ini pakai berika ini yang bikin bikin puyeng. Ketika gambarnya bagus, tapi audionya tidak masuk. Wah, sempat puyeng saya. Kalau tidak gitu,
tahu-tahu memorinya penuh. Padahal menurut perhitungan Pak D itu masih cukup. Dicek juga masih cukup. Terus akhirnya kalau penuh kan tidak mau merekam. Terus momennya bagus, layo. Tapi ya begitulah. Maksudnya begitu itu gini loh telur. Ya pengalaman-pengalaman seperti itu ya kadang-kadang bikin bikin jengkel, tapi kadang juga bikin seneng. Seneng juga ketika bisa melewati itu. Kita ngiri aja jalan-jalan ke hutan lagi. Ini jalannya yang ini enak ini. Tapi jalan ini lewat hutan dulu. Ini sekitaran 6:30 pagi atau lebih lah. Pokoknya masih pagi, terus masih dingin. Matahari pagi ini asik ya, cerah banget. Tapi udaranya masih dingin karena ya di gunung. Penerangan jalan kalau malam ya kadang ada 1-2. Kalau yang rumahnya dekat jalan ya akhirnya pasang lampu jalan. Kalau yang enggak pade ya enggak pasang lampu. Sebenarnya tapi dingin ini, padahal saya juga pakai jaket tapi dingin. Tapi cahaya matahari semak celing gitu loh dulur, panas. Wes bikin mata silo marakne sulap silo. Ini hampir sampai di SD lagi apa aktivitas murid-murid SD ya mulai rame pun enggak ya. Oh, mulai banyak aktivitas murid-murid SD yang di wah sudah masuk, selamat bersekolah lagi untuk anak-anak SD ya, seneng kita diternek diantar sama ibunya berangkat sekolah lagi. Wah, mudah-mudahan dan semoga pandemi cepat berlalu, terus aktivitas sekolah untuk anak-anak itu bisa seperti dulu-dulu lagi. Wah, sepeda motornya dituntun, rusak mogok atau apa? Oh itu mengantarkan itu ya. Kau nggak tahu Pak Dek kok yang aneh-aneh loh. Saya kok banyak ngomong ya, videonya jelek banyak ngomong, terus nanti juga nggak ada yang nonton. Sawah lagi kok mengering ya. Persiapan masuk hutan lagi, tapi ya jalannya ya gini, enak. Nah, wah sudah ada yang bakar-bakar di atas itu, bukan kabut itu, tapi orang bakar, bakar-bakar. Wah hati-hati ya. Bakar-bakar sampah di hutan karena mau ditanami atau gimana, diolah pokoknya di bawahnya pohon pinus ini. Asik enggak tahu tapi asik apa enggak ya kalau di video.
Kalau arahnya ke barat kita ya menarik banget ya gambarnya karena matahari dari belakang. Tapi lah ke barat no kemana? Oh, jalannya ke selatan no Pak T ini. Ini ada warungnya. Warung di tengah hutan. Tapi belum jadi. Biar bisa untuk istirahat dan ngopi-ngopi. Kalau capek. Orang-orang yang lewat sini. Ini jalannya turun banget nih, dulur. Curam sekali. Terus lumayan lurus, curam kan bahaya. Jadi capek ngeremnya kadang-kadang. Nah, terus belok. Terus belok lagi. Terus belok lagi. Sini masih mendung di sini. Yang di belakang tadi kan sudah cerah. Hutan, bukan hutan. Oh, segini. Beloknya banyak yang patah-patah, dulur. Jadi kalau terlalu kencang juga bahaya. Kalau motornya terlalu kencang kecepatan tinggi. Kalau sudah kalau lewat kampung-kampung itu sudah biasa Pak De. Iya. Ah, gimana? Ya ke hutan ya ke kampung. Ke hutan ya ke sawah. Oh.